Assalamualaikum. Hari ini aku masak dua menu. Yang ini kolicai atau sayur kol. Yang ini yang cong atau bawang bombay. Yang ini cong atau daun bawang. Yang ini yensui atau siang cai, itu seledri. Yang ini suantau bawang putih. Yang ini fanche atau tomat. Dan yang ini hukoi atau ikan gurami. Yang ini cong atau daun bawang. Ciang jahe, hong cong, bawang merah, cong, daun bawang, dan dikasih suantau bawang putih. Dan yang ini spesial, buah kendal. Popok haci, kalau bahasa Taiwan itu popok haci, buah kendal buat masak ikan atau yang lainnya bisa. Oke. Okay. Minyak goreng atau salayu, kalau bahasa Taiwan itu salayu. Kalau udah panas kita masukkan lontong atau bawang bombay biar garing sebentar. Lalu masukkan kanji atau tomat, aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan kolicai atau sayur kol, kita aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan air secukupnya. Lalu aduk-aduk sebentar. Kalau udah merata, baru kita tutup biar layu sayurannya. Kita buka. Lalu masukkan yensui, kencong, kensuanto, seledri, daun bawang, sama bawang putih. Masukkan, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita kasih yenpa atau garam secukupnya. Lalu aduk-aduk sebentar. Kita tutup sebentar ya. Matang deh. Sekarang kita masak ikan. Masukkan salayu atau minyak goreng secukupnya. Kalau udah panas kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk biar harum. Kalau udah harum kita masukkan popok kaji atau buah kendal. Lalu kasih air. Tuh buah kendal. Kita kasih ciang. Apa sih kecap apa namanya? Kalau di Indo itu yang kental tuh. Lalu kita masukkan ikan guraminya. Lalu kita tutup. Kita taburin daun bawang, lalu tutup lagi sebentar. Matang deh, matinya. Oke, bye-bye.